Good morning, kids and parents. Namo Buddhaya. Anak-anak Dharma, hari ini kita belajar tentang pengorbanan Bhikkhu Ananda. Anak-anak Dharma, bagaimanakah kisahnya pengorbanan Bhikkhu Ananda? Beliau selalu membantu kebutuhan hidup Buddha. Nah, karena beliau menjadi kepercayaan Buddha, maka akhirnya beliau juga terkenal seperti Buddha. Bagaimana caranya? Beliau selalu membutuhkan pertolongan untuk keperluan sang Buddha. Nah, anak-anak, supaya kita terkenal seperti Ananda, kita juga harus sering membantu kepada orang yang membutuhkan, seperti yang diperbuat oleh Ananda. Mudah-mudahan kalau kamu berbuat dengan ikhlas, nanti kamu akan menjadi orang yang dikenal masyarakat, menjadi orang yang baik. Sampai di sini, langsung cukup sekian. Terima kasih. Namo Buddhaya.